السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواننا أخواتي Sayyidina Yakub, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di dalam majlis ilmu. Karena memang kekuatan Islam yang terbesar dan pertama adalah ilmu. Apabila kita umat Islam akan berjaya, maka hendaklah kita menyibukkan diri dengan ilmu. Sebagaimana Rabbul Alamin memulai dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memulai dengan ilmu. Oleh kerana itu Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, di bagian kitab ilmu, memberikan judul bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawl Wal-Amal. Ilmu sebelum berkata, berbicara dan beramal. Ilmu terlebih dahulu. Berdalillah kemudian meyakini. Ilmu terlebih dahulu kemudian katakan dan kerjakan. Berdalil kemudian yakini. Tidak seperti perjalanan sebagian manusia, meyakini dulu kemudian berdalil. Ini cara-cara bid'ahnya yang membuat mereka melakukan tahrif, perubahan terhadap nusus, nas-nas Alkitab dan Sunnah, karena mereka membina keyakinan sebelum ilmu, keyakinan sebelum berdalil. Ahlu Sunnah berdalil, berilmu kemudian yakini, berilmu kemudian katakan dan kerjakan, sehingga mereka berjalan di atas nur dan cahaya Alkitab dan Sunnah. Banyak sekali kaum muslimin yang menjalani perjalanan bid'ahiyah, meyakini kemudian berdalil,
meyakini kemudian mencari-cari dalil kesana kemari untuk membenarkan apa yang ia telah yakini. Ahlu sunnah wal jamaah salafun as-sadiqin dari para sahabat dan tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya dari para imam kaum muslimin, mereka berilmu kemudian berkata dan berbuat. Mereka berdalil terlebih dahulu, kemudian meyakini. Oleh kerana itu Al-Imam Bukhari mengkhususkan bab ini, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Di antara dalilnya beliau bawakan firman Allah tadi. Oleh kerana itu ikhwan dan akhwat, mari sibukkan diri kita dengan ilmu. Ilmu Islam demikian luas dan demikian besarnya, dan ini merupakan kemu'jizatan. Allah telah berkehendak mengutus hambanya dan rasulnya yang mulia, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa syariat yang sempurna. Dan di kitab ini saya bahas panjang lebar tentang kesempurnaan agama ini, dan membawa mukjizat yang terbesar yaitu Al-Quran. Dan seluruh isi Al-Quran mu'jizat. Kemujizatan Al-Quran begitu banyak. Di antaranya adalah hukum-hukumnya, tasyri'nya merupakan mu'jizat yang besar. Di antaranya lagi adalah ketika Al-Quran berbicara tentang keyakinan, tentang i'tiqadah, keyakinan-keyakinan yang wajib diyakini oleh manusia. Amat menakjubkan dan berjalan sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Kita akan bahas lagi kitab ini, dan kita akan memasuki mukaddimah yang keempat. Dengan judul sebagian dari kitab-kitab akidah salaf yang telah ditulis oleh para imam ahlu sunnah dari zaman ke zaman, yakni mukaddimah yang keempat, saya ingin menjelaskan sebagian kecil saja kitab-kitab yang pernah ditulis oleh para imam ahlu sunnah yang membahas tentang manhaj dan akidah salaf. Ada beberapa kitab Kitab itu ada yang kecil, sedang, dan ada yang besar, yang menunjukkan bahwa para ulama
dari zaman ke zaman telah menulis, menjelaskan kepada umat akidah salaf, manhaj dan akidah salaf, agar umat tidak bengkok jalannya, lurus berada di jalan siratal mustaqim. Mereka menjelaskan akidah yang sahihah yang diyakini oleh kaum salaf, yang terambil dari Alkitab dan Sunnah, dan apa yang diyakini oleh Al-Muhajirin wal-Ansar radhiyallahu anhu, yang kemudian diikuti oleh Tabi'in dan seterusnya. Mereka jelaskan, kemudian mereka menjelaskan juga keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang berlawanan dengan keyakinan kaum salaf, khususnya dari firqah sesat. Karena pernah kita bahas bahwa siapa saja yang perjalanannya menyimpang, perjalanan kehidupan keagamaannya menyimpang, menyelisihi, berlawanan dengan perjalanan kaum salaf. Kaum salaf itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, pasti dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Di antara kitab-kitab tersebut adalah pertama kitab Syarhus Sunnah. Kitab kecil ini tetapi padat, menjelaskan tentang poin-poin akidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani yang hidup di abad kedua dan ketiga Hijriah, lahir pada tahun 175 dan wafat pada tahun 264 Hijriah, yang nama lengkapnya Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Abu Ibrahim Al-Misri. Al-Imam Al-Muzani adalah salah seorang murid besar Al-Imam Asy-Syafi'i dan selalu bersama Al-Imam Asy-Syafi'i di Mesir, karena beliau orang Mesir, sampai akhir hayat Al-Imam. Beliaulah penyebar ilmunya Syafi'i. Beliaulah yang menjelaskan madhab Syafi'i, madhab dalam arti akidah. Beliaulah yang meringkas kitab Al-Um. Walhasil, beliau salah seorang yang sangat dekat dengan Al-Imam Al-Syafi'i. Kepada mereka yang selalu menyandarkan, menasabkan dirinya kepada madhab Syafi'i, maka lihat dan dengarkan dan baca apa yang ditulis oleh salah seorang pembesar murid beliau. Di antaranya kitab Syarhus Sunnah, yang isinya adalah beliau menjelaskan tentang sifat-sifat Allah tanpa tamtsil,
menyerupai Allah dengan makhluknya, atau tanpa ta'til, maknanya menghilangkan sifat-sifat Allah. Yakni beliau menjelaskan sifat-sifat Allah apa adanya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian secara khusus beliau menjelaskan tentang sifat, salah satu sifat Allah, Al-Ulu, sifat yang maha tinggi. Kemudian sifat istiwa Allah al-Arsh, seperti yang Allah firmankan. Beliau tidak katakan istiwa itu artinya menguasai, tidak. Istiwa, istiwa, dan paham artinya. Beliau tidak mengatakan bahwa Allah istiwa, tapi kami tidak paham apa itu istiwa, kami tidak tahu apa itu istiwa. Tidak. Ini madhab al-imam al-muzani. Hendaklah mereka atau sebagian manusia yang mentahrif istiwa Allah alal arsh seperti madhab Jahmiyah, atau mentafwid, mengatakan bahwa Allah istiwa, tapi kami tidak tahu bagaimana istiwa, apa itu istiwa, enggak tahu artinya, artinya diserahkan saja kepada Allah. Membaca kitab Al-Imam Al-Muzani, beliau menetapkan sifat Al-Ulu, Allah istiwa, dan tahu artinya yang tidak Allah terangkan kaifiyahnya, bagaimana Allah istiwa, itu tidak boleh. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Berarti ada sifat zat Allah, mempunyai kedua tangan yang sesuai dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Beliau tidak merubah tangan dengan kekuasaan, tidak. Kemudian beliau juga menetapkan bahwa Al-Quran kalamullah. Beliau juga menetapkan adanya azab kubur dan seterusnya. Beliau juga mengatakan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada ulil amri, walaupun ketika ulil amri itu berbuat zalim atau durhaka, tetap harus berada di dalam ketaatannya. Tidak keluar memberontak dan lain sebagainya, tetapi mengikuti hal yang ma'ruf, tidak mengikuti hal yang maksiat. Beliau juga mengatakan tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat, kaum muslimin, selama mereka tidak keluar dari Islam. Beliau juga menetapkan keutamaan Al-Khulafa'ur Rashidin, dimulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum, dan 10 orang yang dijamin masuk surga dan seterusnya. Akhirnya beliau tutup dengan mengatakan bahwa apa yang beliau jelaskan ini telah disepakati oleh para imam.
apa yang beliau jelaskan ini telah disepakati oleh para imam. Berarti telah ijma. Termasuk di dalamnya adalah guru beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini beberapa kutipan dari apa yang ada di kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani. Kitab yang kedua dengan judul Usulus Sunnah, Dasar-dasar Sunnah, hanya beberapa lembar, ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang juga hidup di abad kedua dan ketiga Hijriah, tahun 164 dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Kitab ini kecil, memuat beberapa poin akidah yang sangat mendasar sekali dan yang amat menarik. Beliau memulai membuka kitabnya dengan mengatakan Usulus Sunnah indana, dasar-dasar sunnah menurut kami. Kami yang dimaksud di sini adalah Ahlus Sunnah, Ashabul Hadis. Usulus Sunnah indana ialah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Dasar-dasar sunnah menurut kami adalah kami berpegang dengan apa? Dengan manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Ini dasar usul pijakan Ahlus Sunnah, berpegang dengan manhaj para sahabat dan mengikuti mereka, tidak keluar dari situ. Oleh karena itu beliau melanjutkan wa tarkul bid'ah, meninggalkan segala macam bid'ah. Karena selain dari manhaj para sahabat adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin fa hiya dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Siapa yang menyimpang dari manhaj para sahabat maka dia tersesat, dan itulah bid'ah. Manhaj para sahabat terdiri dari al-ilmu dan amal dan da'wah. Ilmu pemahaman, bagaimana para sahabat memahami kitab Allah dan sunnah nabinya, keyakinan mereka terhadap ilmu mereka terhadap keduanya, Al-Kitab dan Sunnah. Apabila pemahaman kita terhadap Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang diyakini oleh para sahabat, maka berarti pemahaman kita telah menyelisihi pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
sahabat telah diberi ilmu di kitab ini, saya bahas berulang kali tentang manhaj para sahabat dan kewajiban kaum muslimin mengikuti manhaj para sahabat. Tidak boleh keluar dari manhaj para sahabat. Bahkan pada hari ini kita sangat-sangat berhajat belajar manhaj para sahabat. Di zaman yang penuh dengan fitan ini, munculnya du'atun ala abwabi jahannam, para da'i penyeru yang berada di pintu-pintu jahannam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketua-ketua firqa-firqa sesat mengajak kaum muslimin kepada kesesatan. Bahkan ajakan-ajakan dari paham-paham yang sudah lama, yang sudah tua umurnya, wahdatul adyan, kesatuan agama, pluralisme, ini umurnya sudah tua sekali, bukan ada pada zaman sekarang, tapi sudah lama, yang dulu dianut oleh kaum zanadiqah, orang-orang yang memberikan keraguan di hati kaum muslimin sehingga keyakinannya mengambang, atau istilah orang abu-abu, tidak mempunyai keyakinan. Seorang boleh memilih agama apa saja bebas. Bahkan boleh menafsirkan Islam apa yang dia mau. Dan diberi kebebasan orang untuk menafsirkan Quran semaunya. Sehingga kalau dulu pada zaman dahulu, ratusan tahun yang lalu, ketika berkembang madhab ini, maka apabila seseorang mendatangi syekh yang pemahamannya seperti ini, dia ingin belajar, maka syekh itu mengajukan, antum mau belajar yakni agama yang mana? Semua agama boleh. Mau Islam, ini lebih afdal. Jadi afdaliyah saja. Ke Kristen, Nasara, Nasrani, Yahudi, dan seterusnya. Ini madhab sudah tua usianya. Yang sekarang dikemas baru lagi. Kesatuan agama. Paham semua agama baik. Ini muncul du'atun ala abwabi jahannam. Karena itu kita berhajat untuk mempelajari akidah, akidah yang sahihah. Sangat berhajat mempelajari manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Agar kita berdiri dan berjalan dengan benar. Muncul firqah-firqah yang mengatasnamakan Islam. Syiah, Rafidah, Batiniyah, dan firqah-firqah sesat yang lainnya lagi banyak sekali. Kemudian bermunculan Urwaibidah. Kata Nabi SAW dalam hadis bagian ini sahih, nanti akan datang Urwaibidah. Dan kita dengar, kita saksikan dengan mata kepala kita, Urwaibidah bermunculan, berbicara tentang agama, tampil sebagai da'i, padahal da'i itu orang alim, orang yang berilmu,
maka terjadilah kerusakan dalam dakwah. Dan dakwahnya tidak sama, tidak sesuai dengan dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Yani dia mempergunakan ra'yu, mempergunakan perasaan, mengikuti perkembangan zaman. Untuk satu tujuan atau beberapa tujuan mengorbankan agama. Ini ra'yu itu. Berapa banyak orang yang diustadkan, walhal bukan ustaz, tapi diangkat oleh sebagian manusia, tidak memiliki ilmu. Mau tahu tidak punya ilmu, suruh ngajar salah satu disiplin ilmu, bisa apa tidak? Disiplin ilmu dalam Islam banyak. Orang bisa mengajar tajwid, tentu dia harus ahli tajwid. Kalau dia tidak ahli tajwid, berapa lama dia dapat menyembunyikan kebohongannya? Ada bahasa, ada tentang usuluddin, ada tentang tafsir Quran, ada tentang usul fiqh, ada tentang fikih, ada hadis dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu Islam. Ru'aybidah tidak punya bagian dalam hal ini. Dia berbicara kesana kemari, comot sana, comot sini. Lalu orang-orang awam tidak tahu bahwa ini ru'aybidah. Disangkalah ini dari. Oleh karena itu saya sering menganjurkan kepada kaum muslimin, belajar, belajar tentang Islam, belajar ilmu-ilmu Islam dari orang-orang yang memang mapan, memiliki ilmu, diajarkan tentang disiplin ilmu itu, sehingga yang mengajar memang benar-benar orang yang menguasai ilmu itu. Karena tentu setiap ilmu ada orang-orang yang memilikinya, yang menguasainya, yang alim. Maka munculnya ru'aybidah ini, terjadilah kerusakan di dalam medan dakwah itu. Terjadi penyimpangan-penyimpangan dari manhaj. Walaupun sebagian yang mengatakan kita mengikuti manhaj salaf, tapi mereka tidak mengerti tentang manhaj salaf. Karena itu hari ini kita sangat berhajat kembali mempelajari manhaj. Manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Cara beragama mereka itu. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan tentang poin-poin akidah dan banyak sekali. Ya. Kemudian kitab yang ketiga kitab dengan judul Kitabul Iman. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, yang namanya Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, yang terkenal dengan nama Ibnu Abi Syaibah, juga hidup di abad kedua dan ketiga Hijriah, lahir pada tahun 159 Hijriah dan wafat pada tahun 235 Hijriah. Kitab kecil,
berbicara tentang al-iman menurut ahlus sunnah. Beliau mengatakan al-iman indana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman menurut kami, yakni ahlus sunnah, adalah perkataan dan perbuatan, perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Itu iman. Yazidu wa yanqus. Ia, iman itu bertambah dan berkurang. Beliau menguraikannya berdasarkan hadis, kemudian al-athar dari para sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Yang sangat menarik, kitab ini dan kitab selanjutnya, kitab iman selanjutnya, kitab yang keempat juga dengan judul Kitabul Iman, karya al-imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang lahir pada tahun 157 Hijriah dan wafat pada tahun 224 Hijriah, sama dengan kitab al-imam Ibn Abi Syaibah. Kedua kitab ini diterbitkan, ditahqiq, dikomentari, diberi catatan kaki dan ditakhrij oleh seorang imam besar pada abad ini, 50 tahun yang lalu, lebih kurang lebih, oleh al-imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an. Di mana sebagian ruwaibidah dan sebagian ahli bid'ah menuduh beliau murji'ah, walhal padahal al-imam yang mentahqiq kitab iman Ibnu Abi Syaibah dan Kitabul Iman Abu Ubaid Qasim bin Salam. Barangkali ketika al-imam al-Albani rahmatullahi alaihi menerbitkan kedua kitab ini, ruwaibidah yang menuduh al-imam al-Albani ketika itu barangkali belum lahir ke dunia atau masih kanak-kanak. Al-imam telah mentahqiq dua buah kitab yang berbicara tentang iman. Iman itu adalah qaulun wa amalun. Yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan hati, perkataan lisan. Perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh. Di kitab ini saya uraikan panjang sekali tentang al-iman ini. Saya ingin memberikan catatan di sini, karena sebagian ahli bid'ah, sebagian dari firqah sesat, menuduh salah seorang imam ahlu sunnah pada abad ini menganut paham murji'ah yang bertentangan dengan ahlu sunnah dalam masalah iman. Karena menurut murji'ah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu di hati saja cukup, dan lain sebagainya nanti akan dibahas. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala telah menerbitkan dua buah kitab dari Imam Ahlu Sunnah dengan judul Kitabul Iman setengah abad lebih yang lalu, yang kemungkinan besar para penuduh itu sebagian besarnya belum lahir ke dunia atau masih kecil, masih kanak-kanak. Al-Imam telah mentahqiq kitab iman.
karena beredar dari mulut ke mulut tuduhan yang keji kepada salah seorang imam Ahlus Sunnah pada abad ini bahwa beliau murji'ah. Ini tuduhan tanpa bukti. Beliau tidak menganut paham murji'ah. Bahkan beliau menerbitkan kitab, mentahkik kitab, mentahris dua buah kitab yang membantah paham murji'ah. Bagaimana beliau dikatakan murji'ah? Itu kitab ketiga dan kitab keempat. Sekarang kitab yang kelima yang pernah ditulis oleh salah seorang imam Ahlus Sunnah dengan judul kitab An-Naqdu ala Bishrin Al-Marisi, bantahan terhadap Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi, Bishr bin Giyath Al-Marisi adalah tokoh ahli bid'ah. Dari mazhab Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sukhwan. Al-Imam Ad-Darimi yang namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi wafat pada tahun 280 Hijriah. Beliau menulis dua buah kitab dalam menjelaskan tentang mazhab atau manhaj dan akidah Ahlus Sunnah. Di antaranya adalah bantahan beliau kepada Bishr, salah satu tokoh pemuka dan penyebar dan pengibar bendera Jahmiyah saat itu. Dua buah kitab Ad-Darimi adalah ini, dan yang kedua adalah Ar-Raddu al-Jahmiyah. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah mengatakan bahwa dua buah kitab Darimi termasuk dari sebesar-besar kitab yang ditulis tentang sunnah dan yang paling bermanfaat. Maka dari itu patutlah bagi setiap pelajar sunnah yang tujuannya adalah manhaj sahabat dan tabi'in dan para imam untuk membaca kedua kitab beliau ini. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah sangat mewasiatkan untuk membaca kedua kitab tersebut, dan beliau sangat membesarkan keduanya karena di dalam kedua kitab itu terdapat ketetapan tentang tauhid dan nama-nama dan sifat-sifat Allah berdasarkan dalil-dalil naqliyah dan akliyah yang tidak terdapat di kitab-kitab yang lain. Berarti dua buah kitab Al-Imam Ad-Darimi sangat dianjurkan dibaca oleh para pelajar sunnah yang tujuannya adalah manhaj sahabat, manhaj tabi'in, tabi'ut tabi'in. Karena inilah hakikat Islam. Karena sanad mereka sahih, sanad mereka sampai kepada Rabbul Alamin. Kata ulama, al-isnadu minad-din,
walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad, jalannya orang-orang yang meriwayatkan itu sampai ke matan, sampai kepada isi perkataan siapa yang mengatakan, itu bagian dari agama. Kalau tidak ada isnad, maka siapa saja akan berbicara dan semaunya, apa yang mau dia bicarakan. Al-isnad, maka sanad ahlu sunnah sampai kepada nabi mereka yang mulia. Nabi mereka menerima dari Jibril, Jibril menerima dari Rabbul Alamin. Ini sanad yang sangat sahih. Sanad ahli bid'ah sampai ke mana? Sampaikah ke nabi? Tidak. Ada yang sampai kepada Jahm bin Safwan. Ada yang sampai kepada Bishr bin Giyath al-Marisi. Ada yang sampai kepada ahli filsafat Yunani. Tidak ada yang sampai kepada nabi yang mulia. Tapi sanad ahlu sunnah sampai kepada nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau saudara melihat, mendengar keyakinan yang menyimpang dari keyakinan ahlu sunnah, misalnya tentang istiwa alal arsh, yang wajib kita yakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsh, dan sanad ini sampai kepada Rabbul Alamin. Tanyakan kepada mereka yang menyelisihi manhaj ini, pemahaman ini, sanadnya sampai ke mana? Sanad antum sampai ke mana? Pemahaman antum, dia dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai ke mana? Ujung-ujungnya adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan terima dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham terima dari siapa? Terus sampai mentoknya ke Yahudi. Itu sanadnya. Sanad. Ya. Nah, ini kitab menarik sekali. Kitab An-Naqdu 'ala Bishr Al-Marisi. Siapa sebenarnya Bishr bin Giyas Al-Marisi? Saya bawakan di sini di halaman 135. Dia adalah, kata Al-Imam Al-Zahabi, seorang yang sesat, mubtadi, ahli bid'ah. Dia adalah ahli dalam ilmu kalam. Ilmu kalam pernah saya jelaskan di majelis ini. Berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang Allah dengan ra'yu, tidak dengan wahyu. Karena ilmu ini sanadnya sampai berasal dari kaum filsafat Yunani. Karena itu Islam tidak mengenal ilmu kalam. Yang ada dalam Islam ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ilmu kalam tidak ada. Bishr ini ahli dalam berbicara, tapi tanpa dalil. Dari sini, tapi dia jujur. Berbeda dengan ahli bid'ah sekarang, tidak jujur. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berdialog dengan Bishr atas perintah ibunya agar menyadarkan anaknya yang sesat ini, karena dia sangat mengidolakan Syafi'i tapi berbeda manhaj. Istilah sebagian
kaum Harakiyin, Hizbiyin, duduk di majelis fulan, ambil fikihnya, jangan ambil manhajnya. Ambil fikihnya, ambil ininya, jangan ambil akidahnya, karena berbeda dengan kita. Barangkali ini setali tiga uang dengan Bishr bin Giyas. Karena Bishr bin Giyas mengidolakan Syafi'i, fikihnya, manhajnya, akidahnya tidak. Ibunya Ahlus Sunnah, orang awam biasa, berjalan sesuai dengan fitrah. Dia minta Syafi'i untuk sadarkan anaknya ini. Terjadilah dialog. Ditanya oleh Syafi'i tiga hal, ini secara ringkas. Apakah pemahamanmu ini? Saya riwayatkan bil ma'na. Silakan merujuk ke sebagian kitab manaqib Syafi'i. Di antaranya manaqib Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ditanya, apakah pemahamanmu ini, yakni tentang Quran ini makhluk, Allah tidak istiwa di atas arsh, tapi maknanya menguasai dan seterusnya, itu terambil dari Quran? Dia jawab tidak, jujur tidak. Dari sunnah tidak, dari salaf tidak, dari mana? Jujur. Bishr jujur. Ahli bid'ah sekarang enggak jujur. Dari mana pahami? Dari Quran. Lalu Quran ditahrif, dirubah maknanya. Ayat ini maksudnya bukan begitu. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan ini. Dirubah. Bishirnya benar-benar enggak dari situ. Enggak. Dia mengutak-atik dari akalnya, dari ra'yunya yang sakit, ra'yunya yang goncang. Maka Imam Syafi'i keluar dan mengatakan orang ini enggak beruntung. Ini firasatnya orang alim. Orang ini enggak bakal beruntung. Sampai akhir hayatnya dia mati dalam keadaan sesat. Karena dia tidak ambil pemahamannya dari Alkitab, dari Al-Sunnah, dan dari Salaf. Siapa yang dimaksud oleh Syafi'i Salaf itu? Gurunya Imam Malik, Tabi'ut Tabi'in, dan Tabi'in, dan para sahabat itu Salaf. Karena Syafi'i termasuk tabaqah yang keempat. Guru beliau Al-Imam Malik adalah pembesar Tabi'ut Tabi'in, yang belajar kepada Tabi'in. Ya. Dia Bishr mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk dan membela madhabnya. Dia tidak pernah berjumpa dengan Jaham bin Safwan, pendiri Jahmiyah. Tetapi dia mengambil perkataannya, perkataan Jaham, dan berhujjah dengannya, dan mengajak manusia kepada madhab Jaham itu yang sesat dan menyesatkan. Telah berkata Abu Nadhr Hashim bin Qasim, bapaknya Bishr al-Marisi adalah seorang Yahudi. Berkata al-Maruzi, aku pernah mendengar Abu Abdillah, Imam Ahmad, menyebut Bishr, beliau mengatakan bapaknya seorang Yahudi. Imam Ahmad mengatakan lagi, aku pernah mendengar Abdurrahman bin Mahdi mengatakan pada hari-hari di mana Bishr diperlakukan apa yang telah diperlakukan kepada, yakni dia ditangkap dan disiksa, dihukum. Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak berkata-kata kepada Musa, maka dia diperintah untuk bertobat. Apabila dia bertobat, maka diterima tobatnya secara lahiriah. Dan kalau dia tidak mau bertobat, maka hukumannya dipenggal lehernya. Dan seterusnya ini ada perkataan para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Ijli pernah bertemu dengannya, melihatnya sekali saja. Dia Bishr
adalah seorang yang tua, jelek dipandang, kotor pakaiannya, rambutnya panjang, serupa dengan Yahudi. Apa perkataan dan keyakinan-keyakinan Bishr sama dengan keyakinan Jahmiyah? Menghilangkan, meniadakan bukan hanya sifat-sifat Allah tetapi juga nama-nama Allah. Dia mengatakan bahwa Allah tidak pernah berkata-kata kepada Musa. Dia mengatakan bahwa Allah ada di segala tempat. Dia mengatakan bahwa istiwa menguasai dan seterusnya, seperti yang saya terangkan di kitab ini. Itu kitab kelima. Kemudian kitab yang ke-6. Kitab Sunnah. Kumpulan hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim, yang hidup di awal abad ketiga sampai akhir abad ketiga, 206 Hijriah, dan wafat pada tahun 287 Hijriah. Beliau menulis kitab dan mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang manhaj dan akidah salaf dengan judul Kitab Sunnah. Hadisnya 1400-an hadis dan asar dengan judul bab yang sangat menarik sekali. Hal ini membuktikan bahwa mereka para imam begitu bersemangat dahulu membahas, mengkaji, mengajarkan dengan lisan dan tulisan masalah manhaj dan akidah, sehingga begitu banyak tulisan mereka. Apa yang saya tulis di sini sedikit dari yang paling sedikit. Saya ambil yang cukup terkenal atau dikenal atau umumnya dikenal oleh sebagian pelajar. Kemudian kitab yang ketujuh juga judulnya Kitab Sunnah, menjelaskan tentang hadis-hadis dan asar dari para sahabat dan tabi'in dan seterusnya, yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, anak dari Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah, hidup di abad ke-3 Hijriah, lahir pada tahun 213 dan wafat pada tahun 290 Hijriah. Pembahasan mengenai manhaj dan akidah. Di sini saya jelaskan apa-apa saja intinya yang beliau bahas. Juga bantahan-bantahannya terhadap firqah-firqah sesat seperti Rafidhah, Syiah dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8, Kitab Tauhid. Karya besar Al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, yang terkenal dengan Ibnu Khuzaimah. Beliau menulis kitab khusus berbicara tentang Tauhid, judulnya Kitab Tauhid. Beliau lahir pada tahun 223 Hijriah dan wafat pada tahun 311 Hijriah. Di antara bab yang beliau berikan, bab menetapkan akidah adanya zat bagi Allah. Bab menetapkan akidah bahwa Allah mempunyai wajah. Bab menetapkan akidah bahwa Allah mempunyai pendengaran dan penglihatan. Bab menetapkan akidah bahwa Allah mempunyai tangan.
bab menetapkan akidah istiwa Allah di atas arsy dan seterusnya. Kemudian yang kesembilan, kitab Sharihus Sunnah. Sharihus Sunnah karya Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, penulis kitab tafsir terkenal, lahir pada tahun 224 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah, juga berbicara tentang akidah hampir bersamaan karena sanad mereka satu, sama semua pembicaraannya walaupun lain zaman. Kemudian yang ke-11, kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris bin Mundhir, lahir pada tahun 240 Hijriah dan wafat pada tahun 327 Hijriah, yang menjelaskan akidah ayahnya dan gurunya, dua orang imam. Pertama, beliau, ayah beliau seorang imam, namanya Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Mundhir. Yang kedua, guru beliau juga, yaitu Al-Imam Abu Zur'ah. Ayahnya hidup dari tahun 195 sampai 277 Hijriah. Al-Imam Abu Zur'ah lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 264 Hijriah. Ini dengan soal jawab. Di awal risalah kecil ini, Al-Imam Ibn Abi Hatim bertanya, aku pernah bertanya kepada bapakku, Imam Abu Hatim, dan guruku Abu Zur'ah radhiyallahu anhum, tentang mazhab Ahlus Sunnah dalam Usuluddin. Tentang mazhab Ahlus Sunnah dalam Usuluddin. Yang dimaksud mazhab di sini adalah manhaj. Lihat, Usuluddin namanya, bukan ilmu kalam. Dan apa yang keduanya dapatkan dari para ulama di seluruh negeri, yakni para ulama Ahlus Sunnah, tentang mazhab Ahlus Sunnah dalam Usuluddin. Dan apa yang keduanya i'tiqadkan, yakini dalam masalah ini. Ini pertanyaan besar dari Imam Ibn Abi Hatim kepada ayahnya Abu Hatim dan kepada gurunya Abu Zur'ah. Maka keduanya menjawab, kami dapatkan para ulama Ahlus Sunnah di seluruh negeri, seperti di Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang ini masuk wilayah Saudi Arabia, di Irak, Mesir, Syam. Syam ini kalau sekarang ini Syria, kemudian Yordania dan seterusnya, dan Yaman. Maka dari madhab mereka tentang Usuluddin ialah, kemudian diterangkan satu persatu, panjang sekali, yang menunjukkan bahwa para imam Ahlus Sunnah telah sepakat dalam masalah Usuluddin, madhab dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kitab yang ke-12 dengan judul kitab Sharhus Sunnah, ditulis oleh Imam Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Khalaf, yang terkenal dengan nama Al-Imam Al-Barbahari, wafat pada tahun 329 Hijriah, juga berbicara tentang manhaj para sahabat dan akidah mereka. Di antaranya beliau mengatakan, wa'lamu annal islam huwa sunnah, was sunnah hiya al islam,
wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Yani tidak boleh dipisahkan antara Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus membawa dinul Islam, dan beliaulah yang menjelaskan. Yani barang siapa yang ingin mengetahui Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam secara hakiki, maka dia harus melihat dan mempelajari dan mengamalkan sunnah. Dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya melainkan dengan yang lainnya, berjalan bersama. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lah yang menerjemahkan Islam, yang menafsirkan Islam, yang menjelaskan Islam kepada umat manusia. Dan para sahabat radhiyallahu anhum belajar dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian kitab yang ke-13 dengan judul As-Syari'ah, karya Al-Imam Muhammad bin Hussein Al-Ajurri, murid besar Al-Imam Abu Dawud Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Wafat pada tahun 360 Hijriah. Sebuah kitab yang berbicara tentang manhaj para sahabat juga, dan menjelaskan tentang firqah-firqah sesat. Hampir sama dengan kitab-kitab yang telah ditulis sebelumnya. Kemudian yang ke-14, Kitabut Tauhid, dengan judul Kitabut Tauhid, karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah, yang terkenal dengan nama Ibnu Mandah, lahir pada tahun 310 dan wafat pada tahun 395 Hijriah. Pembicaraan tentang Tauhidullah, akidah. Kemudian ke-15, kitab Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, karya Al-Imam Al-Lalakai, Al-Lalakai, yang wafat pada tahun 418 Hijriah. Sebuah kitab yang amat menakjubkan dan sangat tebal, ditulis untuk menjelaskan manhaj Ahlus Sunnah. Sampai beliau mengatakan, menulis dari 500 orang ulama di berbagai macam negeri, yang semuanya mengatakan Al-Quran kalamullah, untuk membantah paham yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Sampai 500 orang beliau bawakan. Sangat menakjubkan kitab ini, dan selalu menjadi rujukan para ulama, walhal usianya sudah 1000 tahun lebih. Kemudian yang ke-16, kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Aqidatus Salaf menjelaskan tentang aqidah salaf, aqidah Ashabul Hadis. Ditulis oleh Al-Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman, yang terkenal dengan nama As-Sabuni. Lahir pada tahun 373 Hijriah dan wafat pada tahun 449 Hijriah. Jadi beliau hidup di abad ke-4 dan ke-5 Hijriah.
saya agak panjang menjelaskan apa sebagian dari isi kitab beliau. Kemudian yang ke-17, Al-Aqidatul Wasitiyah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, yang lahir pada tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 724 Hijriah. Kitab kecil berbicara tentang al-aqidah as-sahihah dan sangat bagus sekali. Dan beberapa ulama pada hari ini, pada zaman kita, telah mensyarahkannya. Kemudian saya jelaskan beberapa belas kitab Syekhul Islam yang berbicara tentang manhaj dan aqidah salaf. Ada 17 kitab khusus berbicara tentang manhaj dan aqidah salaf. Sebagiannya membantah firqah-firqah sesat. Yang ke-18 atau terakhir, kitab yang ke-18 halaman 167 di kitab ini, dengan judul An-Ulu Li'Aliyil Ghaffar. Tetapi yang benar adalah Li'Aliyil Azim, bukan Ghaffar. Kenapa? Karena waktu itu Maktab Islami yang mencetak kitab ini salah cetak. Harusnya Li'Aliyil Azim menjadi Li'Aliyil Ghaffar. Dan sekarang telah dibetulkan. Dan saya ketika menulis kitab ini masih dengan judul Li'Aliyil Ghaffar, karena itu yang saya dapati dicetakannya. Belakangan saya tahu bahwa mereka telah merubah salah cetak dari judul yang aslinya, Al-Ulu Li'Aliyil Azim, oleh Imam Az-Zahabi, salah seorang murid besar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, lahir pada tahun 673 Hijriah dan wafat pada tahun 748 Hijriah. Kemudian kitab ini diringkas oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang hidup dari lahir pada tahun 1332 Hijriah dan wafat pada tahun 1420 Hijriah atau 1914 dan wafat pada tahun 1999 Miladiyah. Diringkas berbicara tentang, khusus berbicara tentang secara umum manhaj dan aqidah salaf, secara khusus tentang al-ulu, kemahatinggian Allah, bahwa Allah istiwa 'alal 'arsy. Beliau membawakan perkataan para ulama dari zaman ke zaman. Di antaranya adalah agar diketahui oleh kaum muslimin, khususnya para ustaz, para kiai, hendaklah mereka membaca kitab ini, mempelajarinya, bahwa para ulama dari zaman ke zaman mereka meyakini tentang sifat Allah al-ulu dan sifat Allah istiwa 'alal 'arsy. Di antaranya saya kutip di sini 4 orang imam yang sangat dikenal oleh kaum muslimin, khususnya ahli ilmu. Pertama, Imam Abu Hanifah, lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau mengatakan, "Man ankara annallaha 'azza wa jalla fis sama' faqad kafara."
Barang siapa yang mengingkari sesungguhnya Allah berada di atas langit, yakni di atas arsy, maka sesungguhnya dia telah kafir. Karena apa? Karena mendustakan ayat Al-Quran yang jelas-jelas mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi keyakinan istiwa 'alal 'arsy berbeda dengan keyakinan sebagian manusia yang juga mengatakan bahwa kami meyakini Allah istiwa, tapi kami enggak tahu apa itu istiwa. Serahkan saja artinya kepada Allah. Ini tidak benar. Bukan itu yang diyakini oleh para imam Ahlus Sunnah, bukan. Mereka meyakini Allah istiwa 'alal 'arsy secara hakiki. Bagaimananya tidak ada yang tahu, karena Allah tidak menjelaskan. Allah hanya menjelaskan bahwa dia istiwa 'alal 'arsy secara hakiki. Dan setiap orang Arab dan waktu itu para imam tahu arti istiwa itu apa. Tidak seperti perkataan sebagian manusia, kita yakini Allah istiwa, tapi kita tidak tahu apa Allah istiwa, apa istiwa itu. Bukan demikian keyakinannya. Tidak seperti itu. Nah, ini perkataan Abu Hanifah. Perkataan yang kedua, Al-Imam Malik, lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau mengatakan Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai. Allah berada di atas langit, yakni di atas arsy-Nya, sedangkan ilmunya di segala tempat. Tidak tersembunyi darinya, dari Allah sesuatu pun juga. Allah zatnya, zat Allah istiwa 'alal 'arsy. Seluruh para sahabat dan tabi'in semua meyakininya. Karena itu mereka tidak ada yang memberikan komentar ketika mereka membaca ayat ini. Itu menunjukkan tafsir mereka seperti itu. Tidak mereka memberikan catatan kaki seperti sebagian manusia telah memberikan catatan kaki terhadap firman Rabbul Alamin. Istiwa itu maknanya ini. Maknanya bukan istiwa hakiki, tapi istaula, menguasai. Ada lagi yang memberikan catatan kaki. Ya, istiwa kita imani, tapi kita tidak tahu apa itu istiwa. Serahkan saja artinya kepada Allah. Ini mazhab tafwid, mazhab yang jahil, kebodohan. Karena tidak tahu itu bodoh. Dan mazhab para sahabat dan tabi'in pintar, cerdas. Mereka tahu istiwa itu artinya tahu hakiki, secara hakikat. Tapi bagaimana Allah istiwa, Allah tidak terangkan. Karena itu mereka tidak membahas kaifiyahnya, bagaimananya. Karena Rabbul Alamin tidak menjelaskannya. Dan itu ada pada ilmu Allah Azza wa Jal. Tapi istiwanya jelas secara hakiki. Karena Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas, tidak samar. La raiba fihi. Dihilangkan segala jenis keraguan atau yang dapat meragukan manusia. Karena itu Al-Quran itu jelas, terang, nyata. Tidak ada samar, tidak ada abu-abu. Sehingga para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika Allah mengulang-ulang firman-Nya bahwa dia istiwa 'alal 'arsy, paham, tidak ada seorang pun yang memberikan catatan kaki seperti sebagian manusia. Yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Ikhwan, ini sebagai bantahan kepada mereka yang sering mengatakan bahwa Al-Imam Al-Syafi'i bertemu dengan Al-Imam Abu Hanifah.
kapan ketemunya? Pas Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah mati, wafat. Kapan ketemunya? Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Bertepatan tahun itu, Imam Syafi'i baru lahir ke dunia. Kapan ketemunya? Nah, ini cerita-cerita banyak beredar, kata ini, minta sanadnya. Dari kitab apa? Harus ada sanad. Nanti diperiksa oleh orang yang ahlinya, sah apa tidak sanadnya itu. Benar enggak Syafi'i mengatakan seperti ini? Harus ada. Dan riwayat Syafi'i yang ditulis oleh para ulama itu bersanad. Dia terima dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari Syafi'i. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan ada yang tidak ada asal-usulnya seperti tadi. Ya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Wa anna Allah ala arsy fi samaihi. Dan sesungguhnya Allah berada di arsy-Nya, di atas langit-Nya. Jelas ini. Jelas terang. Karena tidak mungkin Syafi'i akan menyalahi nas Al-Qur'an. Yang keempat, terakhir, Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Ketika beliau ditanya, Allah di atas langit yang tujuh, di atas arsy-Nya, sedangkan kekuasaannya dan ilmunya di setiap tempat, yakni Allah itu di atas langit yang tujuh, di atas langit yang tujuh ada arsy. Allah di atas arsy, maknanya Allah di atas sekalian makhluk-Nya. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak bergantung, terikat dengan makhluk-Nya, tidak. Allah di atas sekalian makhluk-Nya. Allah tidak bersama makhluk-Nya dan Allah tidak di bawah makhluk-Nya. Tapi Allah di atas makhluk-Nya. Karena itu Allah disifatkan dengan sifat al-'ulu. Kemahatinggian Allah di pihak yang tinggi di sana. Dan Nabi yang mulia SAW sering lihat ke sana, ke atas. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ada di mana-mana, tentu Nabi akan ke kanan ke kiri melihatnya. Tapi ini langsung ke atas. Allah di sana. Lalu Imam Ahmad menjawab, "Na'am, iya. Huwa 'ala 'arsyhi wa la yakhlu syai'un min 'ilmihi." Betul. Dia Allah di atas arsy-Nya dan tidak tersembunyi sesuatu pun juga dari ilmunya. Nah, itulah sebagian kecil, tapi kitab-kitab yang menjadi pengambilan pokok para ulama tentang akidah mereka, tentang akidah salaf, manhaj salaf. Kemudian dari zaman ke zaman juga para ulama menulis kitab, dan demikian juga para pelajar mereka menulis. Dengan demikian selesailah mukaddimah kitab saya yang cukup melelahkan dan berkepanjangan. Karena saya maksudkan untuk melapangkan, memudahkan para pembaca membaca uraian selanjutnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah di masjid ini, di tempat antum ini, insyaallah akan kita bahas lagi lanjutannya. Tapi bukan bulan depan, nanti lagi. Ya, kita akan lanjutkan lagi sedikit demi sedikit untuk barangkali sebagai mukaddimah, agar kita jangan lepas dari mempelajari manhaj dan akidah. Istimewa pada hari ini, di mana
sebagian ahli ilmu melihat bahwa sebagian kaum muslimin, hatta mereka yang telah menasabkan dirinya kepada manhaj yang hak ini, goncang begitu terjadi fitnah, dari satu fitnah ke fitnah yang lain, sehingga manhajnya yakni ternodai, atau seolah-olah dia tidak pernah belajar manhaj padahal dia sudah tahu. Oleh karena itu tadi kita lihat para ulama terus menerus berbicara tentang akidah, berbicara tentang manhaj agar tidak lepas, karena pengaruh fitnah menggoyahkan, bisa menggoyahkan seseorang. Dan syaitan tentu tidak senang kaum muslimin berada di atas manhaj yang hak. Syaitan ingin kaum muslimin menyimpang manhajnya. Ingat, Nabi SAW pernah membuat garis lurus ke depan. Kemudian beliau mengatakan apa? Hadza sabilullah mustaqiman. Garis lurus. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat beberapa garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Lalu beliau bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun. Ini jalan-jalan dengan bentuk jamak. Jalan-jalan yang beragam, bermacam-macam. Ini kesesatan semuanya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalannya ada syaitan yang berada di situ, mengajak manusia ke sini. Kemudian Nabi SAW membaca salah satu ayat Al-Quran dalam surat, di akhir surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Katakan, inilah jalanku, jalanku yang lurus, ikutilah dia, satu. Dan jangan kamu mengikuti beragam jalan-jalan yang banyak. Sebagian tabi'in mengatakan bahwa jalan-jalan yang banyak itu bid'ah. Bid'ah. Itu jalan-jalan yang beragam. Akibatnya apa? Fatafarraqa bikum an sabili. Niscaya kamu akan bercerai dari jalan Allah. Ini kan kesesatan di dalam beragama, sehingga seseorang meyakini dan mengamalkan, bahkan mendakwakan jalan-jalan yang sesat, cara-cara beragama yang sesat dan menyesatkan, menyimpang dari jalan siratal mustaqim. Berkali ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan kita lanjutkan untuk bersoal jawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, saya akan menjawab sebagian kecil pertanyaan antum yang memungkinkan bagi saya untuk menjawabnya.
dari jurusan ilmu, dan tepatnya pertanyaan sesuai dengan apa yang kita bahas, dan dari jurusan kemanfaatannya insyaallah ta'ala. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan Bishr al-Marisi begitu menyukai pemahaman Jahmiyah, padahal saat itu masih banyak ahli ilmu, yakni ahlu sunnah? Jawabannya, pertama, Bishr tidak duduk di majelis ahlu sunnah. Nah, ini perlu diingat betul-betul oleh ikhwan dan akhwat. Duduklah di majelis ahlu sunnah dan ahli ilmu. Ahlu sunnah dan ahli ilmu. Ini harus saya tekankan. Ahlu sunnah, ahli ilmu. Karena banyak yang mengaku ahlu sunnah padahal bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah nama yang luas. Oleh karena itu mereka sebagian tidak suka kalau disertai dengan nama salaf. Kemudian yang kedua, berilmu. Ada yang baru mengenal sunnah, kemudian karena semangat lalu mengajar orang banyak. Dan sebagian pengajian dikuasai oleh panitia-panitia yang tidak berilmu, yang memang bukan pelajar ilmiah. Karena yang mengetahui pengajian itu pelajar. Pelajar lebih tahu siapa orangnya dan apa yang akan dibahas dan seterusnya. Umumnya pengajian-pengajian yang bernama sunnah sangat disayangkan panitianya tidak berilmu atau tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu. Bahkan mereka menjadi panitia tapi tidak pernah mengaji. Baik, duduk di majelis ahlu sunnah dan berilmu, yang benar-benar berilmu. Jahm tidak duduk di majelis ahlu sunnah. Jahm tidak mendengarkan ahlu sunnah. Dia mendengarkan ahli bid'ah. Di mana dia duduknya? Di ahli bid'ah. Kitab apa yang dia baca? Kitab ahli bid'ah. Pemahaman apa yang dia mencoba memahaminya? Pemahaman sesat. Oleh karena itu para ulama melarang duduk di majelis ahli bid'ah. Karena hati kita ini dhaif. Syubhat begitu banyak. Hati kita bisa dikalahkan dengan serangan syubhat yang demikian banyak.
apabila seperti Bishr bin Giyath al-Marisi, dia tidak mempunyai landasan, pegangan, dia tidak berakidah dengan akidah salaf, bahkan lebih baik ibunya, karena ibunya berjalan sesuai dengan fitrahnya. Dari Bishr ini, ini diantara sebabnya kenapa dia begitu mengikuti, mencintai Jahm bin Safwan, wahal dia tidak pernah ketemu, pahamnya. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita. Jangan duduk di majelis ahli bid'ah, jangan membaca kitab-kitab mereka, tidak boleh, kecuali sebagian pelajar dan ahli ilmu yang memang ada kepentingan untuk membantahnya. Tapi kaum muslimin tidak boleh sembarangan membaca, apalagi di media sosial bertebaran tulisan begitu banyak fatwa-fatwa entah dari mana, antah berantah. Antum memasuki hutan rimba yang antum tidak punya perlengkapan, enggak ketahuan siapa yang dakwah di media sosial itu, orangnya enggak jelas, enggak ketahuan ilmunya, keluar fatwa-fatwanya, barangkali dia di kamar sendirian nulis, tidak di hadapan manusia, tidak berani mengajar, tidak berani tampil. Maka jangan ngambil ilmu dari Syekh Google. Ini penyebabnya, harus hati-hati. Antum duduk pada siapa? Membaca apa? Ya, kan berbahaya. Salah-salah baca antum terkena pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Baca, beli kitab-kitab Ahlus Sunnah yang sudah diterjemahkan banyak. Baca kitab-kitab hadis. Beli kitab tafsir, tafsir Ahlus Sunnah. Baca. Jangan beli saja tapi enggak baca. Kitab yang sedikit tapi dibaca bermanfaat, daripada antum membeli kitab untuk pajangan tapi enggak dibaca. Beli kitab-kitab hadis. Antum beli kitab hadis Sahih Bukhari dan lain-lain, manfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong dijelaskan manhaj muwazanah agar kami tidak terkena syubhat. Manhaj muwazanah sering saya jelaskan di ta'lim Sabtu, yakni manhaj yang model hari ini ditampilkan hari-hari sebelumnya, bahwa apabila kita berbicara tentang seorang ahli bid'ah, juga harus dijelaskan kebaikannya. Firqah sesat, anu, firqah ini sesat, harus juga dijelaskan, oh firqah ini juga baik, dia akan mengajak manusia dan seterusnya. Ini manhaj yang batin, karena Rabbul Alamin ketika menjelaskan tentang orang-orang kafir dari Ahlul Kitab dan kaum musyrikin, tidak pernah menjelaskan kebaikan mereka. Walhal manusia tentu dapat berbuat kebaikan.
tapi pembicaraan mengenai manhaj dan akidah. Tidak perlu menyebut kebaikan, karena kalau disebut kebaikan, niscaya akan menyamarkan, membuat talbis, penyamaran dan tadlis kepada manusia, sehingga memungkinkan bagi orang untuk mengikuti firqah itu. Oh, ada baiknya. Kalau pembicaraan itu mengenai manhaj dan akidah, sama sekali tidak disebut kebaikannya, karena pembicaraan tertuju kepada manhaj dan akidah. Firqah ini sesat. Bishr bin Giyas al-Marisi, ada para ulama sebut, oh dia sholat, dia saum, dia ini, dia. Walhal dia sholat, dia saum. Sebab kalau tidak sholat, tentu diketahui. Tapi tidak pernah dijelaskan kebaikannya sama sekali oleh ulama. Bahkan dikatakan dia seperti Yahudi. Dia ahli bid'ah, dia ahli ilmu kalam. Walhal tentu sebagai manusia, dia ada kebaikannya. Tapi pembicaraan mengenai manhaj dan akidah, maka runtuhlah kebaikannya itu. Yang sedang dibicarakan dilihat manhajnya benar atau tidak. Demikian juga dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah yang lain. Demikian juga dengan firqah khawarij. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang khawarij, Nabi puji khawarij. Walhal khawarij salat, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya dibandingkan dengan salat sahabat, dia lebih lama. Tapi itu bukan merupakan kebaikan. Ingin dijelaskan bahwa orang yang sesat ini, dia beribadah tidak ada artinya, karena Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokannya. Bahkan di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia keluar seperti panah dari keluar dari busurnya. Keluar dari Islam, maknanya keluar dari ketaatan, keluar dari ajaran Islam, keluar dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan firqah-firqah yang lainnya. Maka ketika pembicaraan sampai kepada al-aqidah, manhaj dan aqidah, maka para ulama tidak menyebut kebaikan itu. Ketika pembicaraan sampai kepada riwayat hadis, riwayatul hadis, maka para ulama membicarakan riwayat ahli bid'ah, diterima atau tidak. Nah, ini pembicaraan tersendiri di ilmu mustalahul hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, pembicaraan mengenai tarikh, riwayat hidup mereka, itu dijelaskan apa adanya. Manhaj muwazanah ini tidak membedakan yang tiga itu. Harusnya kita membedakan. Sekarang pembicaraan kita mengenai firqah anu, mengenai apa? Tentu mengenai manhaj dan akidahnya, maka sama sekali tidak boleh disebut kebaikannya, dan tidak ada ulama yang menyebut kebaikannya. Semuanya adalah kesesatannya. Maksudnya apa? Agar manusia jangan dekat-dekat sedikit pun juga kepada firqah itu, karena ini berbahaya. Kalau seseorang itu tersesat di dalam agama, maka nyaris sepanjang hayatnya, kecuali kalau Allah memberikan rahmat kepadanya dan hidayah kepadanya, dia tidak sadar. Ada yang sampai akhir hayatnya berada dalam kesesatan. Karena kesesatan di dalam beragama lebih parah dari kesesatan di dalam maksiat secara lahiriah. Yang setiap orang tahu bahwa ini maksiat yang dia kerjakan,
Tetapi lebih besar lagi kesesatan dalam agama, karena dia meyakini bahwa dia berada di atas kebenaran. Orang yang mendatangi kubur-kubur tertentu, bersimpuh di situ, memohon kepada Allah dengan perantara orang yang mati ini, bahkan langsung meminta kepada orang yang mati ini, dia menyangka, dia mengira ini kesesatan dalam beragama. Dia mengira bahwa dia berada di atas kebenaran, tidak sadar sepanjang hayatnya. Dinisbahkan dengan maksiat lahiriah yang setiap muslim mengetahuinya, walaupun itu dosa besar. Yang saya ingin jelaskan di sini adalah pengetahuan ilmunya. Kalau yang pertama, tidak setiap orang tahu itu dia berada di atas kesesatan. Yang kedua, setiap muslim yang telah mengetahui maksiat itu tahu bahwa itu adalah perbuatan maksiat yang dia lakukan. Sebab kalau dia tidak tahu, maka dia diberi uzur. Kalau dia mengingkarinya, maka dia murtad dari Islam setelah ditegakkan hujjah. Misalnya dia minum khamr, dia sudah tahu bahwa minum khamr itu dosa besar. Kalau dia tahu, maka itu dia memiliki ilmu, pengetahuan bahwa dia tahu, dia mengerjakannya dengan sengaja, dan dia bersalah, dan dia mengerjakan dosa besar dengan ancaman diazab di neraka. Ini maksiat yang lahiriah. Ada kesesatan di dalam beragama yang dia meyakini bahwa apa yang dia yakini dan dia amalkan, bahkan dia dakwakan, itu benar adanya, padahal dia tersesat. Ini firqah-firqah sesat. Karena itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh kita menerangkan kebaikan-kebaikannya, tidak. Dan tidak ada ulama yang menerangkannya. Ingat, ketika lihat dan baca ketika para ulama menjelaskan tentang tokoh-tokoh ahli bid'ah, tentang kelompok-kelompok mereka, sekte-sekte mereka, firqah-firqah mereka, adakah ulama berbicara tentang kebaikan? Enggak ada. Karena pembicaraan tertuju kepada manhaj dan akidah. Apakah termasuk ruwaibidho ketika kita berdakwah di sosmed, FB, WhatsApp dan lain-lain, sementara disiplin ilmu dia tidak memiliki? Ya, ruwaibidho antum. Dakwah harus dari orang berilmu. Da'i ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ada basiratin, ada wa man ittaba'ani. Katakan, ini jalanku, jadi jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah. Ini da'wah, ad-da'wah ila Allah. Ada basiratin, atas dasar ilmu. Kalau tidak berilmu, maka mudaratnya lebih besar bagi diri antum dan masyarakat. Kadang-kadang antum seperti lampu ini, pelita, menerangi yang lain tetapi membakar diri antum. Dan antum sendiri tahu bahwa antum tahu, orang menyaksikan dirinya bahwa dia tidak berilmu. Setiap orang tahu diri, atau katakanlah golibnya, kecuali kejahilan yang melampaui batas, hatta dirinya dia tidak tahu. Jadi tidak boleh, harus berilmu. Apa yang antum mau bicarakan? Ini dakwah loh. Berbahaya. Mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, mengatasnamakan agama Allah, mengatasnamakan agama Rasul. Karena itu tadi di awal saya katakan, menyibukkan diri dengan ilmu.
kaum muslimin harus berilmu. Tapi tidak berarti bahwa antum tidak boleh mengajak orang fadl ngaji sunnah, atau orang yang tidak sholat antum ajak dia untuk sholat, dan orang yang tidak mengeluarkan zakat antum lihat dia kaya dan dia tidak mau. Orang yang maksiat juga demikian. Tapi antum menampilkan diri sebagai dai dan berbicara tentang masalah-masalah agama yang antum tidak tahu, ini adalah kebodohan. Antum harus memiliki ilmu. Ada orang-orang yang mampu berbicara. Nah, ini materi saya singgung kan di sosmed ini luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hikmah imam salat fardu selesai salat menghadap ke arah makmum? Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW begitu selesai salat, dia menghadapkan mukanya ke makmum, tidak membelakanginya. Karena dia punya hak membelakangi ketika dia sebagai imam. Selesai salat, maka dia menghadap ke makmum, agar tidak disifatkan dengan kesombongan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah al-jar wa ta'dil masuk dalam perkara ijtihadiyah atau tauqifiyah? Ijtihadiyah tentu. Tentu ijtihad, ijtihadnya para ulama berdasarkan al-ilmu. Tapi ilmu al-jar wa ta'dil itu terambil dari nusus, nas-nas Al-Kitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum belajar ilmu mantiq dalam agama, sementara dalam kitab-kitab usul fikih banyak kita dapati dalil-dalil secara mantik? Ilmu mantik tidak membuat orang yang bodoh pintar sama sekali, dan tidak membuat orang yang pintar tambah pintar, bahkan akan rancu. Ini kurang lebih makna perkataan Syekh Al-Islam bin Taimiyah rahimahullah taala di sebagian kitabnya Ar-Radd 'ala Al-Mantiqiyyin. Ilmu mantik adalah ilmu yang diambil dari orang-orang Yunani. Sebagian ulama yang terkena syubhat filsafat memasukkan ilmu mantik ini ke dalam ilmu usul fikih. Oleh karena itu, kalau kita membuat perbandingan kitab usul fiqh yang ditulis oleh mutaqaddimin sebelum dimasukkannya ilmu mantik ke dalam ilmu usul dengan sesudah dimasukkannya, terjadi perbedaan yang sangat jauh sekali bainal masyriq wal maghrib. Saya ambil contoh seperti kitab Ar-Risalah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ini salah satu kitab usul, bahkan pertama, bersih dari
satu pun ilmu mantik atau filsafat. Semuanya dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. Aku kurang lebih seperti itu ya, ada pembicaraan panjang sekali. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya sholat di masjid yang ada kuburannya? Maaf, saya baru kenal sunnah. Jawabnya tidak boleh. Haram hukumnya sholat di masjid yang ada kuburannya. Baik kuburan itu berada di dalam masjid seperti ini misalnya, kalau ada di sini, atau di depan kiblat sebelah tembok sini, atau di halaman kanan kiri atau di belakang, semuanya adalah terlarang. Dan orang yang melakukannya terlaknat. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah bersabda dan mengulang-ulang sabda beliau, la'natullah 'alal yahud wan nasara. La'nat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dan lain-lain, dari jalan jemaah para sahabat. Di hadis yang mulia ini, Nabi SAW memperingati umatnya agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid, seperti orang-orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat peribadatan, dibangun peribadatan di situ. Bukan ini kubur lalu dibangun masjid di sini, maka tentu kuburnya hilang. Tidak demikian pemahamannya. Ya, tentu ada kubur di dalam, dibangun tempat peribadatan, atau di sampingnya, atau di depannya, dan seterusnya. Dan kubur itu dijadikan tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa yang ada kuburannya haram dan sholatnya batal, harus diulang. Kecuali kalau tidak tahu, kita sholat di situ, maka tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan juga jika terpaksa, satu saat terdesak, bukan karena kemauan, tapi kalau ada tempat yang lain lebih baik. Iya. Sebagian orang mengaku bermadhab Asy-Syafi'i, tetapi mereka dalam akidah mengikuti Asy'ari.
Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i tidak mengenalkan akidah, mengajarkan akidah? Ya, itu pertanyaan tepat sekali. Fikih ambil dari Syafi'i. Ini seperti Bishr al-Marisi. Jangan ambil akidah dari Syafi'i. Kau ambil dari Asy'ari. Tapi kalau mereka betul-betul mengambil dari Imam Abul Hasan Asy'ari, tentu tidak jauh beda. Misalnya tentang istiwa Allah. Al-Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan istiwa Allah alal arsh. Sedangkan mereka tidak. Jadi Asy'ari yang mana yang mereka ikuti? Imam Abul Hasan Asy'ari yang dulu atau yang mana? Ini hanya perkataan saja, tapi buktinya tidak ada. Coba dikaji kitab Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Ibadah, kitab Al-Ibadah, salah satu kitab terakhir beliau. Itu dengan jelas Al-Imam merujuk ke mazhab, ke manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, yakni ke manhaj salaf. Dan beliau menetapkan tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya, kecuali sebagian yang dikritik oleh ahlu sunnah. Kita tidak bicarakan itu. Tapi yang kita bicarakan adalah pengakuan sebagian manusia. Akidah kita Asy'ariyah, mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, benar atau tidak? Jawabnya tidak benar. Karena berbeda antara akidah sebagian manusia itu dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Jauh. Kalau kita merujuk ke kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salah satunya adalah tentang istiwa Allah alal arsh. Al-Imam menguraikan panjang sekali. Di antaranya lagi adalah tentang nuzul, turunnya Allah ke langit dunia setiap malam, setiap sepertiga malam yang akhir, dan lain-lain banyak sekali. Kenyataannya tidak sama. Oleh karena itu jadi pertanyaan, Asy'ari yang mana yang mereka ikuti? Apakah pengikut-pengikutnya yang telah jauh dari dia dan telah merubah manhajnya tidak sesuai dengan manhaj Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, seperti yang saya singgung di awal kitab ini, yaitu Ar-Razi dan kawan-kawannya? Itukah yang mereka ikuti, walaupun mereka mengaku bermadhab mengikuti Asy'ari? Pada hakikatnya tidak. Sangat jauh sekali. Karena sebagian dari mereka ini tidak membaca kitab Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Kalaupun membaca, tidak mengerti atau tidak mengikutinya. Mereka mengikuti Asy'ari-Asy'ari yang lain yang bukan hakiki,
yang bukan sebenarnya mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi jauh di bawahnya, yang justru mazhabnya sama dengan Jahm bin Safwan dan yang dibantah oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Berbeda jauh sekali. Barangkali ikhwan akhwat yang saya muliakan, sudah hampir masuk waktu duhur ya. Kita sudahi majelis ini dan mudah-mudahan banyak membawa manfaat dari kita sekalian. Saya tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.